Nih laptop Yoga Pro. Wow. Ini laptopnya yang sebenarnya kayak kupu-kupu teman-teman. Lihat ini. Bisa kayak gini. Wow. Yang Excel-nya cuma enggak cuma satu loh. Ini 1 2 3 4 5 6. Mantap. Ini tipisnya serem sih. Bagian kanannya itu ada card reader-nya sama ini HDMI. Mini HDMI ya? Iya, mini HDMI namanya kalau model kayak gini. Terus ada USB, ini buat charging-nya. Terus kalau sebaliknya itu dia punya USB juga, audio jack, ini volume down up, terus ini buat ini apa ya? Sebentar. Kalau ini switch power, ini apa ya? Yang ini Nova button. Ini Nova button, ini yang enggak tahu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Komen di bawah ya, soalnya kita nggak ngerti nih. Terus kita mau lihat dalaman kayak apa. Ini touchscreen teman-teman. Nah, seri lengkapnya adalah ini. Ini adalah Lenovo Yoga 3 Pro Strip 1370. Nah, dalamannya kayak gini. Ini kebetulan kita sudah buka bautnya. Kita mau lihat dalamannya ada apa aja dia. Oh, ini dalamannya si Lenovo Yoga 3 Pro. Ini lucu sih. Baterainya lo gendeng. Isinya cuma baterai doang laptop ini. Segini banyaknya, hampir 70% isinya baterai. Segini baterainya. Ini kalau nyala, menurut lu bisa berapa jam kayak gini ya? Segini gedenya baterainya. Eh, nggak masuk akal baterainya masa segini gedenya sih. Dan motherboardnya cuma seuprit bagian atas doang. Jadi kayak motherboardnya MacBook Air kayak gini nih. Rapi sekali, memang sip nih. Ini dalam fan-fannya memang bahannya bukan kayak plastik lagi, udah. Ya, ini aluminium sih harusnya nih. Nah, mungkin terus ini prosesor, ini chipset, pasti kemungkinan kayak gitu. Terus ini mobu, ini berarti keyboard. Terus di sini ada soket apa ini, kemungkinan touchpad. Terus ini baterai jelas. Terus ini ada SSD. Ini bawaannya SSD 256 model MZ NT3 mini, berarti 256 M2 SATA teman-teman. M2 SATA. Terus ini ada WiFi cardnya. Nah, ini yang tak bilang engselnya agak nggak ngotak. Ini engselnya berarti ini 1 2 3 4 5 6. Set bisa gini ya laptop ya. Ini berarti harusnya anti rusak sih engselnya. Memang Yoga Pro namanya. Sedangkan kalau Yoga biasa kan dia hasilnya tetap 2, masih pada rusak. Nah, ini harusnya nanti rusak. Terus bagian yang belum lagi apa lagi nih? Speaker. Speakernya ada di sini. 1 2. Tapi ini sudah berumur juga sih, sudah lumayan lama juga ini laptop ini. Oke, buat kalian yang pengen dilihatin dalaman laptopnya seperti apa, bisa komen di bawah seri laptopnya, nanti kita bikinkan videonya kalau pas lewat ada di servisan. Oke, jangan lupa subscribe buat tonton video yang lain, follow sosial media kami ada di deskripsi, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke, jangan lupa, semoga bermanfaat.